even when you feel low, you can... Assalamualaikum, halo semua, salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat datang lagi di channel saya dan selamat datang juga untuk kalian yang baru saja bergabung. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, dan komen. Sukses untuk kalian semua. Semoga suka dengan videonya, dan selamat menonton. Halo semuanya, kali ini saya mau melihat ya, mereaksi ini video cover terbaru dari penyanyi Sri Devi. Sri Devi DA5, Devi juara dangdut Akademi 5 Indonesia ya guys. Di sini Sri Devi bernyanyi lagu Merayu Tuhan. Ini ada di channel Sri Devi ya, Sri Devi channel. Saya nggak tahu ini apa channelnya Sri Devi, benar-benar Sri Devi atau fanbase-nya Sri Devi ya, saya nggak tahu juga. Di sini adanya di channel Sri Devi ya, Merayu Tuhan. Setahu saya sih lagu ini, Merayu Tuhan ini lagunya Kangen Band sih, Kangen Band yang beberapa waktu yang lalu trend juga. Atau mungkin lagu aslinya juga saya nggak tahu, emang baru lagu baru atau lagu lama yang dirilis kurang lagi oleh Kangen Band, itu kurang tahu lagunya. Dan langsung aja yuk kita lihat video dari Sri Devi di A5. Sri Devi yang terlihat santai ya, jadi maksudnya di sini Sri Devi terlihat santai dengan mungkin kostumnya, dengan stylishnya yang enggak ribet dengan apa headsetnya. Oke, kita yang penting suaranya ya. Ini nyanyi dengan karakter Sri Devi ya, ada sedikit cengkoknya. Dan di sini apa ya, kayaknya Sri Devi ngambil nadanya mungkin lebih naik ya dari versi aslinya ya, karena emang suara Sri Devi ini tinggi ya, suara cewek ini ya, dia tuh masuk ke mezzo soprano. Cengkok Melayu dangdutnya ini dicampur, keren banget. Udah gitu tekniknya dia tuh memadukan mix voice ke head voice sesekali, dan teknik-teknik pernapasan dia juga, pressure-nya tuh bagus ya, dinamikanya juga keren ya Sri Devi. Padahal ini cover-cover biasa ya mungkin ya, tapi dia bernyanyi dengan bagus di sini. Enak banget di akhir-akhir ini ya, akhir-akhir lirik air mata na, itu enak banget melodinya. Sri Devi. Aduh,
Aduh, saya lupa lagu ini dari versinya Kangen Band ya. Ini udah dirubah belum ya aransemennya? Saya enggak, saya lupa sih soalnya. Lanjut lagi. Bernyanyi sambil duduk itu agak-agak lumayan sulit juga sih untuk nahan napas di perut ya. Kalau saya ini pernapasannya agak-agak bagus. Tapi ini sedikit keren. Aduh, enak banget si Devi. Aduh, suaranya itu ya loh, tinggi tapi enak banget didengernya. Emang luar biasa sih, nggak salah dia juara Dangdut Academy kelima. Mantap. Aku coba merayu Tuhanmu, berdoa di dalam sujudku, jika kita ditakdir bersatu, betapa bahagia hatiku memilih. Wah, dia penghayatannya juga keren loh di sini, bernyanyi pakai rasa itu, pakai hati saya enggak hafal liriknya ya, tapi nada-nadanya sedikit-sedikit tahu lah. Kayaknya ini lagu kalau dibuat versi dangdut ala-ala Sri Devi keren ya, bagus ya. Terus gitu maksudnya, tapi di apa ya, diproduksi atau mungkin dengan lebih-lebih bagus lagi ininya, maksudnya videonya ya. Dalam arti suaranya kan di sini kan mungkin belum di kayak belum masuk studio lah. Kita tahu kayak lagu Mataharimu tuh bagus banget, udah masuk video klipnya bagus, video musiknya bagus, suaranya di situ bagus. Saya tuh pengen banget. Ini kayaknya lagu bagus loh kalau diubah ke dangdut ya. Ini kan Sri Devi masih ada enggak pure dangdut banget ya. Jadi ada masih ada pop sama ada pop Melayunya kayak gitu lah. Tapi keren, bagus banget ini cepat. Bagus banget. Salah satu termasuk cover yang bagus dari Sri Devi, merayu Tuhan. Aduh, Sri Devi. Oke lah, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton videonya. Mohon maaf jika saya ada salah-salah kata dan kekurangan. Akhir kata, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, assalamualaikum.